Apa kandungan doa ahli PAS yang membahaskan ucapan presiden? Apa dia kata? Dia kata dia memuji bagaimana UMNO berjaya mengatasi sebarang krisis termasuk isu pelantikan Menteri Besar Terengganu. Dalam doanya dia kata, kenapa kita yang banyak bercakap tentang Islam, dia borang yang bercakap tentang Islam, yang mendoakan tentang prinsip-prinsip jamaah, tetapi kita tidak melaksanakan prinsip wala kita. Wala tau, maksud tu kepimpinan, taat kepada kepada keputusan-keputusan kepimpinan. Kenapa UMNO ini yang mengamalkan prinsip jamaahnya, kenapa bukan kita, katanya. Nampak? Sehingga kan dia kata, inilah saat UMNO yang sudah bersatu, mereka bersatu mengikut keputusan pemimpinnya. Mereka tidak berbalah, tak mengambil kesempatan. Saya ulas balik apa yang ditulis sana. Doa ahli PAS sehinggakan apa mikrofon dia di bagi takik sebab terlalu lama. Itu dia tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa orang melihat apabila ada kekuatan perpaduan di kalangan kita, tak akan ada siapapun yang boleh melakukan perpecahan di kalangan kita. Nah, itu tuan-tuan dan puan-puan.